saya Wali Kota Jayapura menetapkan bahwa perayaan Pasca Alkitabiah akan dirayakan. Shalom Elohim, jumpa kembali lagi bersama saya di channel Kumran Israel. Kali ini kita akan menyaksikan bersama-sama penandatanganan prasasti perayaan Pasca Alkitabiah oleh Wali Kota Jayapura. Namun sebelum menonton channel ini, jangan lupa mengklik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya serta amin share video ini. Shalom Elohim, selamat menyaksikan. Tuhan Yesus Raja Israel memberkati kita semua. Amin. Doa Paskah Raja dan Imam untuk Tabi Raya yang akan disampaikan oleh Wali Kota Jayapura yang saya sapa dengan hormat Dr. Andes Benhur Tomimano MM sebagai putra terbaik para tabi anak negeri matahari terbit. Dipersilakan untuk deklarasi dilakukan. Dari ufuk timur Indonesia, negeri matahari terbit, tanah tabi, tabi raya. Saya Benhur Tomimano, Wali Kota Jayapura. Hari ini tanggal 23 April 2022. Deklarasi Doa Paskah Raja dan Imam berdasarkan 2 Tawarik 30 ayat 18 dan 27. Dengan nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, saya Wali Kota Jayapura menetapkan bahwa perayaan Pasca Alkitabiah akan dirayakan tahun demi tahun, turun temurun dari generasi kepada generasi, mulai dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Yeah.